Pemirsa, dalam kegiatan Musrenbang tingkat Kota Banjarmasin, pihak DPRD setempat sampaikan usulan 732 pokok pikiran dari aspirasi masyarakat untuk rencana kerja pemerintah daerah RKPD 2025. Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin Mat Nur Ali menyatakan pihaknya di legislatif telah mengusulkan 732 pokok pikiran berasal dari aspirasi masyarakat untuk rencana kerja pemerintah daerah RKPD 2025. Ratusan aspirasi atau pokok pikiran para anggota DPRD Banjarmasin tersebut telah dibahas dalam musyawarah rencana pembangunan Musrenbang RKPD 2025 pemerintah kota Banjarmasin di satu hotel di Banjarmasin belum lama tadi. Mat Nur Ali berharap anggaran daerah mampu untuk mewujudkannya nanti. Dewan dalam rangka musrenbang ini ada mempunyai hak saran dan masukan dan usulan. Nah, pukir dewan di tahun 2025 itu ada 732 usulan. Ya. Nah, mudah-mudahan progres ini kita sesuai dengan kemampuan keuangan daerah kita. Ya. Memang sebagai program prioritas kita, tentu kita untuk yang disesuaikan dengan visi misi wali kota, program prioritasnya tentu kita untuk pembangunan infrastruktur berkelanjutan. Diakui Mat Nur Ali, pokok pikiran Dewan dalam mewujudkan aspirasi masyarakat untuk pembangunan ini juga menyesuaikan dengan visi dan misi pimpinan daerah dalam rancangan pembangunan kota ini hingga 2025. Direncanakan RKPD 2025 yang dibahas melalui Musrenbang ini akan disempurnakan lagi hingga Mei 2024 mendatang. Murtasiah, Banjar TV.